Badan Pengawas Obat Makanan memastikan ragam jajanan di pinggir jalan tidak berbahaya seiring dengan pengolahan dilakukan secara higienis. Hal tersebut ditegaskan usai pemerintah menekan aturan jajanan di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. BPUM angkat suara soal implementasi aturan pemerintah aturan jajan di sekolah dan lingkungan kerja. Terkait makanan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan, BPUM memastikan makanan tersebut tidak berbahaya jika diolah secara higienis dan mengikuti standar kandungan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, BPUM masih terus menggalakkan edukasi makanan berbahaya dengan melakukan kegiatan tinjau langsung produk bahan pangan di berbagai tempat. Yang terkandung tidak boleh lebih dari 6 gram per 100 gram makanan tersebut. Untuk garamnya 120 mg per 100 gram dan juga untuk lemaknya ada 3 gram per 100 gram. Nah itu kita sebetulnya sudah menerapkan itu sebelum ada peraturan ini untuk penandaan di kemasan. Tetapi masih bersifat voluntary, belum dimandatorikan gitu ya. Masih bersifat voluntary, beberapa industri-industri pangan mereka sudah mulai mengedukasi masyarakat dengan memberikan penandaan pangan yang aman, lebih aman. Artinya lebih aman dari konsumsi gizinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan aturan jajan di sekolah dan lingkungan kerja dengan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap para pedagang menjaga kadar kandungan makanan guna menekan sejumlah penyakit berisiko. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Eri Nugraha melaporkan.